Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah basikal road bike baru untuk tahun 2023 daripada brand Alcott, iaitu Alcott Rosa Blaze. So Alcott adalah brand daripada China, dan untuk Blaze ni dia versi upgrade daripada katanya daripada Rosa Hydro pada tahun 2021 ataupun 2022. Sekarang aku berada di kedai Modern Cyclery Studio di Senawang. Macam biasa, jika korang datang kedai ini, korang sebut channel TV Kacak, korang akan dapat free gift sementara stok masih ada. Link kotak kedai aku letakkan di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so ini dia Alcott Rosa Blaze model tahun 2023. Dari segi overall design, frame body frame memang sama je. Model Rosa ni memang menggunakan frame Rosa seperti model-model yang lain. Yang bestnya adalah frame ni adalah UCI certified frame dan dibuat daripada carbon T800. Design memang masih cantik, modern design. Dan geometri basikal ini adalah sejenis aero bike. Cuma perbezaannya hanyalah pada colour. So ada dua colour pilihan untuk Alcott Rosa Blaze, iaitu colour glossy green silver ni dan juga satu lagi glossy red dengan black. Kalau aku pilih yang colour glossy green ni lah. Di bahagian downtube kita lihat macam biasa ada tulisan Alcott yang besar berwarna silver, metallic, cantik. Design downtube pun lebih kurang sama je, flat di atas dan curve shape di bahagian bawah. Dari segi sizing, just nice lah, tak besar, tak slim sangat. Di bahagian head tube, macam biasa smooth saja dia punya carbon molding dan design dia slim profile dan juga ada curve shape design. Di bahagian depan hanya ada tulisan Alcott berwarna silver yang agak kecil sedikit. Untuk top tube, design straight horizontal hingga ke belakang dan ada tulisan Rosa di belakang itu. Di bahagian atas, kelebaran top tube lebar di depan dan semakin mengecil sedikit ke belakang. Di sini cover getah untuk slot screw bagi adjust seat post, tapi sebenarnya screw tu berada di bahagian bawah. Di sini kita lihat basikal ini menggunakan konsep drop seat stay design, tapi sebab frame ni saiz kecil, dia jarak dia pendek je lah, membuatkan rear triangle shape di bahagian belakang lebih kecil untuk lebih comfort. Dan di sini ada curve shape design membolehkan wheel set masuk sedikit ke dalam frame untuk wheelbase lebih pendek. Untuk seat stay, design dia bentuk petak tapi smooth saja, slim profile, design straight hingga ke bawah. Chain stay pula sama juga, design straight tapi sloping ke bottom bracket dan tebal sedikit di situ. Ada tulisan TCC, Tune Compliance Concept, dan dari segi kelebaran dia tebal sedikit. Kembali ke seat tube, kita lihat ada stiker UCI Certified untuk frame ni, Sava 8. So Alcott dengan Sava ni lebih kurang sama. Size frame, size paling kecil iaitu 44cm. Size chart boleh refer kedai dan jangan lupa buat bike fitting. Di bawahnya pula ada eyelet untuk tempat letak botol cage dan satu lagi eyelet di atas down tube. Untuk fork sama juga, dibuat daripada carbon T800 dan design fork lebar di atas dan semakin mengecil hingga ke bawah. Ada tulisan TCF Tapered Carbon Fork dan fork ini juga adalah UCI Certified Fork. Untuk sizing, just nice lah, tak besar tak slim sangat, nampak solid. Untuk group set, basikal ini dipasangkan hampir full Shimano 105 R7000 Mechanical 2x11 Speed. Crankset dari Shimano 105 dengan setup 50-34 teeth, FD dari Shimano 105, chain dari KMC, RD dari Shimano 105, GS dan kaset juga dari Shimano 105 dengan setup 11-32 teeth. So okey juga, korang boleh upgrade kepada 34 teeth. Gear shifter daripada Shimano 105, so untuk braking, tarik lever di sini. Untuk naik gear kepada gear ringan, tolak lever depan, dan untuk turun gear kepada gear berat, tolak lever belakang. Di bahagian kokpit, terbaik kerana telah diberikan integrated handlebar,
Carbon daripada brand Kutu. Design memang slim profile, aero shape design, dan sebab dia integrated, kita tak nampak lah kabel-kabel. So memang kemas. Saiz handlebar ni panjang dia 420mm, stem tu dalam 100-110mm. Di bahagian bawah kita lihat ada cover dan juga slot screw untuk membolehkan kita letak lampu ataupun cycling mount ataupun GoPro. Dan kita lihat juga dia punya kabel tu terselit tersembunyi di bawah handlebar itu. Di bahagian seat post sama juga daripada carbon, Kutu, aero shape, slim profile design. Untuk saddle daripada brand Physic, model Antares, panjang dia dalam 275mm, lebar 150mm. Padding dia rasa keras. Wheelset yang diberikan adalah dari Kutu Carbon Wheelset 50mm profile, tayar dari IRC JT Plus 725C, dan valve yang digunakan adalah Presta valve, so pastikan kepala pam dengan betul. Tiada info untuk hub yang digunakan. Untuk braking sekali lagi daripada Shimano 105 Hydraulic Disc Brake, so memang dah best cengkaman untuk braking. Cumanya dia punya disc rotor bukan daripada Shimano, daripada brand Pro, dengan disc rotor saiz 140mm sama depan dan belakang. Di sini kita lihat menggunakan True Axial Release, so bukan quick release, perlu menggunakan Allen key. Bottom bracket yang digunakan adalah jenis Pressfit BB86. Untuk cable routing, fully internal cabling. So memang kemas lah, kabel tidak dikelihatan. So kabel hanya nampak di bahagian RD di sini dan juga di bahagian atas chainstay, kabel untuk ke disc brake belakang. Berat basikal adalah 8.81kg dan harga yang dijual adalah RM6,777. Table compression dengan model Rosa yang lain adalah seperti berikut. Okay guys, itulah saja sedikit kesan aku pada video kali ini. So untuk Alcott Rosa Blaze ni, bagi aku harga yang ditawarkan berbaloi dengan spek yang diberikan Shimano 105, mechanical, lepas tu carbon wheelset, carbon frame, memang dah okey dah untuk beginner ataupun intermediate punya level. Macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya.